Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahdi galbi wa halul uqdatan min lisani yafgahu gawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dalam tayangan kali ini akan menjelaskan tentang tata cara berwudu dengan rukun-rukunnya dan juga sunnah-sunnahnya. Tentunya perkara wudu ini sangat penting, karena wudu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan sebelum kita melaksanakan sholat, dan tidak sah sholat kita jikalau kita mengerjakannya tanpa didahului dengan kita berwudu. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang rukun-rukun wudu dan juga sunnah-sunnahnya, kita akan menjelaskan sedikit tentang wudu ini, yang mana wudu ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang juga diturunkan saat peristiwa Isra dan Mi'raj berbarengan dengan perintah salat. Dan wudu dengan cara yang sekarang kita tahu atau yang sering diajarkan oleh para ulama-ulama kita adalah keistimewaan untuk umat ini, untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana wudu sebenarnya sudah ada di umat-umat terdahulu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kepada Nabi Allah Musa, "Ya Musa, idza asabaka syai'un anta ala ghairil wudu fala talumanna illa nafsak." Wahai Musa, jikalau menimpa sesuatu kepadamu, hal-hal yang tidak kamu inginkan, hal-hal yang buruk, sedangkan saat itu kamu dalam keadaan tidak berwudu, maka janganlah kamu salahkan siapapun melainkan kau salahkan diri kamu sendiri. Artinya wudu udah ada zaman, ada dari zaman terdahulu. Bahkan Nabi Allah Musa pun udah ada perintah atau syariat wudu ini. Namun caranya yang sekarang ini merupakan khususiyah, keistimewaan hanya untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wudu diambil dari kata wadhaah yang artinya kebagusan. Artinya orang yang senantiasa berwudu bahkan menjaga wudunya akan senantiasa bagus, baik daripada zahirnya, insya Allah juga batinnya. Bahkan kelak orang yang senantiasa berwudu akan datang pada hari kiamat dengan wajahnya, tangannya, kakinya bercahaya dengan sebab daripada bekas wudu yang dia laksanakan di dunia ini. Baiklah, kita akan langsung melanjutkan kepada tata cara berwudu dan juga sunnah-sunnahnya yang hendaknya kita perhatikan saat kita berwudu. Yang mana kalau kita ingin berwudu, hendaknya kita berusaha wudu ini dalam keadaan menghadap kiblat. Nah, ketika kita sudah menghadap kiblat dan kita akan melaksanakan wudu, nah, maka yang hendaknya kita laksanakan terlebih dahulu adalah kita mencuci daripada kedua tangan kita. Kita bersihkan tangan kita, kita cuci 3 kali tangan kita sambil kita membaca daripada basmalah. Itu pembacaan bismillahirrahmanirrahim. Dan juga membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau lebih sempurnanya lagi dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Akan lebih sempurna lagi jikalau kita membaca doa seperti itu. Kemudian, ketika kita telah mencuci daripada kedua tangan kita, maka perlu kita perhatikan juga bahwasanya ketika saat kita mencuci kedua tangan kita, di situ ada niat yang hendaknya kita hadirkan dalam hati kita. Niat apakah itu? Nah, niat itu adalah
Nawaitu ada'a sunanil wudu. Aku niat menjalankan sunnah-sunnah wudu. Saat mencuci tangan, kita meniatkan seperti itu. Sehingga nantinya semua sunnah-sunnah yang kita laksanakan akan mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita niatkan ketika mencuci tangan sambil niat dalam hati, nawaitu ada'a sunanil wudu, aku niat menjalankan sunnah-sunnah wudu. Dan kita ketika kita membasuh tangan, kita pun juga membaca doa di situ. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasy-syu'mi wal halakah. Ya Allah, aku senantiasa meminta keberkahan daripada Engkau, dan aku berlindung darimu daripada segala macam keapesan dan juga keburukan. Itu kita laksanakan saat kita membasuh daripada kedua tangan kita sebanyak 3 kali. Kemudian setelah kita mencuci daripada kedua tangan kita, maka hendaknya kita dianjurkan untuk bersiwak, menggosok gigi kita, membersihkan gigi kita, ya, dengan alat siwak yang kita tahu alatnya, yang terbuat daripada kayu, ataupun dengan sikat gigi yang ada di kamar mandi kita. Ya, kita membersihkan gigi kita setelah kita tadi mencuci tangan sambil kita meniatkan daripada kita melaksanakan sunnah-sunnah wudhu. Kita bersiwak. Setelah kita bersiwak, kita membersihkan daripada gigi kita, maka hendaknya selanjutnya adalah kita mengambil air untuk kita berkumur-kumur. Ya, kita berkumur-kumur, membersihkan daripada mulut kita sebanyak 3 kali. Ya, saat kita berkumur-kumur, hendaknya jangan lupa untuk kita membaca doanya. Yang mana doa ketika berkumur-kumur adalah, Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabit fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk membaca kitab-Mu serta banyak berzikir kepada-Mu, dan mantapkanlah kami dengan perkataan yang benar dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Dan juga setelah berkumur-kumur, kita juga memasukkan air ke hidung. Memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali, itu juga dilaksanakan 3 kali. Untuk cara yang ini, bisa kita pisah antara kumur-kumur terlebih dahulu 3 kali, lalu dilanjutkan dengan memasukkan air ke hidung 3 kali. Atau juga boleh kita dalam satu pengambilan air itu untuk keduanya. Setengahnya buat kumur-kumur, setengahnya lagi untuk kita masukkan kepada hidung kita. Ya. Itu kita laksanakan seperti itu 3 kali. Ya. Setengahnya buat kumur-kumur dan setengahnya lagi buat hidung kita. Ketika kita memasukkan air ke hidung, maka jangan lupa kita untuk juga membaca doa saat kita memasukkan air ke hidung tersebut, dengan kita membaca doa, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, berikanlah kepada hidungku ini kesempatan untuk mencium bau syurga-Mu, dan Engkau dalam keadaan ridha rela kepada kami. Itu saat memasukkan air ke dalam hidung. Adapun ketika mengeluarkan air daripada hidung kita, doanya beda lagi. Maka yang hendaknya kita baca saat kita mengeluarkan air daripada hidung kita, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada mencium bau busuknya neraka dan juga rumah yang jelek. Itu kita baca saat kita mengeluarkan air daripada hidung kita. Nah, kemudian diperhatikan dalam hal ini, kalau kita adalah orang yang sedang berpuasa, maka dalam memasukkan air untuk berkumur-kumur ataupun untuk memasukkan air ke dalam hidung kita, maka hendaknya kita jangan terlalu berlebihan, karena khawatirnya bisa membatalkan kita punya puasa karena masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita. Namun ketika kita sedang tidak berpuasa, maka sangat dianjurkan sekali kita bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur ataupun memasukkan air ke hidung
ya agak lebih dalam lagi begitu. Itu sunnah jikalau kita sedang dalam keadaan tidak berpuasa. Kemudian setelah kita melaksanakan berkumur-kumur 3 kali, kemudian memasukkan air ke dalam hidung kita 3 kali, maka kita akan memasuki daripada rukun wudu, ya, yang mana merupakan kewajiban atau hal yang harus kita laksanakan ketika kita akan berwudu. Yaitu adalah membasuh muka yang disertai dengan niat wudu di situ. Kita ambil air untuk kita membasuh muka kita. Nah, dan juga ketika basuhan pertama itu hendaknya kita niatkan niat wudu di situ. Niat wudunya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan atau mengangkat daripada hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Dan niat lagi-lagi kita ingatkan adanya dalam hati kita. Ya. Adapun mengucapkan niat itu dengan mulut adalah sunnah, namun hakikatnya niat, tempatnya niat adalah dalam hati kita. Itu ketika pembasuhan pertama wajah kita, kita niatkan saat itu. Kemudian saat kita membasuh daripada muka kita, maka juga jangan lupa kita untuk meniatkan membaca daripada doa ketika membasuh muka. Doa tersebut adalah Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuhu awliyaik wala tusawwid wajhi bizulmatik yauma taswadu wujuhu a'daik. Ya Allah, putihkanlah wajahku ini dengan cahayamu pada hari kiamat nanti, di mana pada hari itu engkau putihkan muka-muka para wali-walimu, muka-muka para kekasih-kekasihmu, dan jangan engkau hitamkan wajahku ini di hari engkau hitamkan wajah-wajah daripada musuh-musuhmu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hal tersebut saat kita membasuh daripada muka kita. Ketika kita membasuh muka, perlu kita perhatikan mana batasan muka yang harus kita basuh. Batasan muka adalah batasan panjang itu dari tempat awal tumbuhnya rambut sampai bawah dagu kita. Yaitu tulang yang sejajar dengan gigi. Ya. Itu batasan panjang dari awal tempat tumbuh rambut sampai bawah dagu kita. Adapun lebarnya adalah dari telinga kanan sampai ke telinga kiri kita. Seputaran ini hendaknya kita harus basahi daripada wajah kita, karena itu merupakan rukun wudhu yang harus kita jalankan. Itu dalam pembasuhan muka seperti itu. Dan perlu diperhatikan juga dalam pembasuhan muka ini adalah khususnya bagi para wanita, apabila di alisnya ada sesuatu, ataupun di bibirnya ada sesuatu, ataupun di mukanya ada sesuatu yang sekiranya kalau terkena air akan membuat air itu berubah, maka hendaknya hal tersebut dihilangkan terlebih dahulu sebelum dia membasuh muka. Dikarenakan kalau langsung membasuh muka dengan adanya sesuatu tersebut di mukanya, akan merubah keadaan air yang tadinya mutlak menjadi mustakmal, sehingga nggak sah nanti wudhunya dikarenakan menggunakan air yang sudah bercampur dengan sesuatu. Baik itu lipstik, bedak, ataupun hal-hal lainnya yang ada pada wajah seorang wanita. Adapun wajah seorang laki-laki adalah yang banyak masalahnya adalah karena banyak wajah laki-laki itu banyak bulu di sana. Maka semua wajah, semua bulu yang ada di wajah ini hendaknya harus dikenai daripada air wudhu. Kecuali bulu yang sangat lebat yang ada di cambang dan juga jenggot. Maka cukup hanya bagian luarnya saja dan bagian dalamnya cukup di sela-sela saja. Tapi semua bulu-bulu yang lain, baik itu bulu alis, kumis, ya, ataupun bulu yang ada di bawah bibir dan bulu yang ada di pipi, itu semuanya harus dibasahi, ya, harus kena air semuanya. Adapun cambang dan jenggot yang sangat lebat, maka cukup hanya bagian luarnya saja, ataupun bagian dalamnya cukup nanti di sela-sela saja. Seperti itu untuk wajah para laki-laki. Ini yang pertama, itu pembasuhan daripada wajah. Kemudian
Setelah kita membasuh daripada wajah kita sebanyak 3 kali, maka hal yang hendaknya berikut harus kita laksanakan adalah kita membasuh atau mencuci daripada kedua tangan kita. Dan bagian yang wajib kita cuci saat pembasuhan atau pencucian tangan kita ini adalah dimulai dari ujung jari. Dimulai dari ujung jari sampai siku. Yaitu tulang yang menonjol, ya, tulang yang menonjol di siku kita itulah batas yang harus kita basuh, ya, atau kita cuci saat kita membasuh tangan kita untuk wudu. Dan lebih utamanya lagi kalau kita melebihkan, agar lebih yakin lagi, agar lebih sempurna lagi pembasuhan kita terhadap tangan ini, itu yang harus kita lakukan saat membasuh tangan. Dan itu dilaksanakan juga sebanyak 3 kali. Ketika kita mencuci daripada tangan kita, tangan yang sebelah kanan, maka juga jangan lupa kita untuk membaca doanya. Itu Allahumma a'tini kitabi biyamini wa adkhilnil jannata bighairi hisab. Ya Allah, berikanlah catatan amalku dari tangan sebelah kananku atau kepada tangan sebelah kananku, dan masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu dengan tanpa hisab. Itu kita baca saat kita membasuh atau mencuci daripada tangan sebelah kanan kita. Ketika kita membasuh ataupun mencuci daripada tangan kiri kita, maka doanya hendaknya kita membaca, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada Engkau memberikan catatan amalku dari arah sebelah kiriku, dari tangan kiriku, ya, ataupun daripada punggungku, ataupun daripada belakang punggungku. Itu kita baca saat kita membasuh daripada tangan kita yang sebelah kiri. Setelah kita membasuh tangan kita sebelah kanan sebanyak 3 kali, maka kita membasuh tangan kiri kita juga demikian sebanyak 3 kali, dimulai dari ujung jari sampai siku kita. Tulang yang menonjol antara lengan bawah dan lengan atas, ada tulang yang menonjol, itulah batas siku yang harus kita basuh saat kita membasuh tangan kita untuk pelaksanaan wudu. Dan hendaknya ketika kita membasuh tangan ini, kita sela-sela kita punya jari dengan cara menyela-nyela seperti ini, agar semua lipatan-lipatan yang ada pada tubuh kita semua terkena daripada air wudu tersebut. Setelah kita membasuh daripada tangan, maka hal yang berikutnya harus kita laksanakan adalah menyapu daripada kepala kita ataupun rambut yang ada di bagian kepala kita. Itu merupakan rukun yang harus dikerjakan oleh orang yang akan melaksanakan daripada wudunya, menyapu daripada kepala dan juga ataupun rambut yang ada di bagian kepalanya. Ketika kita membasuh daripada rambut ataupun bagian kepala kita, maka doa yang hendaknya kita baca saat itu adalah, Allahumma ghashshini birahmatika wa anzil alayya min barakatik wa azillini tahta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilluk, Allahumma harim sya'ri wa bashari minan nar. Ya Allah, liputilah kami dengan rahmat-Mu, turunkan kepada kami daripada keberkahan-Mu, dan naungilah kami di bawah naungan arsh-Mu pada hari di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan-Mu. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku serta jasadku daripada api neraka-Mu. Untuk mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, maka dalam menyapu kepala ini hanya sebagian saja sudah sah. Ya. Sebagian daripada kepala, mau di depan, di belakang, ataupun di samping, itu sudah cukup. Adapun di mazhab Imam, seperti mazhab Imam Malik, maka beliau mensyaratkan harus membasuh kepala semuanya. Maka lebih afdol dan lebih utama lagi jikalau kita memang membasuh kepala kita secara keseluruhan. Dengan cara kita meletakkan
ibu jari di pelipis kanan kiri kita. Kemudian kita mulai pembasuhan daripada tempat pertama tumbuh rambut. Kita tarik ke belakang. Kemudian kita tarik lagi ke depan. Itu kita laksanakan sebanyak 3 kali. Adapun orang-orang yang mempunyai rambut yang panjang, tentunya rambut itu akan sah dalam pembasuhan kepala ini jikalau rambut itu ada di sekitar bagian kepala. Kalau sudah keluar daripada bagian kepala, seperti rambut wanita yang panjang, maka apabila dia membasuhnya di bagian yang panjangnya itu, maka tidak sah daripada pembasuhan kepala tersebut dikarenakan rambutnya sudah keluar daripada bagian kepala. Jadi rambut yang sah untuk dibasuh adalah rambut yang ada di bagian kepala orang tersebut. Setelah kita menyapu daripada kepala kita 3 kali, maka kita turun untuk membasuh daripada ataupun mengusap daripada telinga kita. Ya, telinga kita basuh atau kita usap dengan cara menempelkan ibu jari di belakang telinga dan telunjuk kita masukkan ke dalam dan sambil kita putarkan ke atas, itu kita lakukan sebanyak 3 kali. Dan jangan lupa untuk kita membaca doanya dengan kita membaca Allahumma ja'alni minalladzina yastami'una al-gaula fattabi'un ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiya jannah fil jannah ma'al abrar wa a'udzu bika minan nari wa su'id dar. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang mendengarkan perkataan orang lain dan mengikuti yang baik daripada perkataan tersebut. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang yang mendengarkan panggilan dari syurga di dalam syurga bersama-sama orang-orang yang baik. Dan aku berlindung kepadamu daripada neraka rumah yang jelek. Setelah kita mengusap daripada kedua telinga kita, maka kita mengambil air 1 kali untuk kita usapkan ya, kepada tengkuk belakang kita, leher bagian belakang kita, sebagaimana itu disunahkan Al-Imamul Ghazali untuk kita membasuh daripada tengkuk belakang kita sebanyak 1 kali. Dengan kita membaca Allahumma fukka rokobati minan nar wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. Ya Allah, lepaskanlah tengkukku ini dari api neraka dan kami berlindung kepadamu dari kerangkeng yang akan membelenggu. Rukun berikutnya setelah kita membasuh daripada kepala, menyapu daripada kepala, maka hal yang harus dilakukan oleh orang yang berwudu adalah mencuci daripada kedua kakinya, yang dimulai daripada ujung jari kakinya sampai batas mata kaki yang ada di kakinya. Dan akan lebih utama lagi jikalau pencucian tersebut dilaksanakan melebihi daripada batas mata kaki, bisa sampai setengah betis, itu akan lebih utama lagi. Dan hendaknya dia menyela-nyela daripada jari jemari kakinya dengan kelingking jari tangan kiri di bagian bawah kakinya, dimulai daripada kaki kanan dan dimulai daripada kaki kelingkingnya. Terus dia menyela-nyela daripada bagian bawahnya, dari kaki kanan ke kaki kiri, dari kelingking kanan sampai kelingking kaki kiri dengan kelingking jari kirinya. Dan ketika kita membasuh daripada kaki kita, maka jangan lupa kita untuk membaca doanya, yaitu Allahumma tsabbit qadami 'ala shirat ma'a aqdami 'ibadikas salihin. Ya Allah, mantapkanlah kakiku di atas shirat bersama kaki hamba-hambamu yang saleh. Dan ketika kita membasuh daripada kaki kiri kita, kita meminta dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika an tuzilla qadami 'ala sirat fin nari yawma tazilu aqdamal munafiqin yawma tazilu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari tergelincirnya kaki kami di atas sirat
pada hari di mana kaki-kaki orang yang munafik dan musyrik pasti akan tergelincir. Ketika kita telah selesai daripada wudhu, ada sunnah-sunnah di sana yang hendaknya kita perhatikan, dikarenakan sunnah-sunnah ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mukmin hendaknya tidak menyia-nyiakan kesempatan yang luar biasa ini, fadilah yang begitu besar ini, hendaknya kita raih, kita gapai dengan kita mengerjakan daripada sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang mana hendaknya orang yang telah selesai daripada wudhunya masih dalam keadaan dia menghadap kiblat, maka hendaknya dia mengangkat daripada kedua tangannya seraya mengangkat pandangannya ke atas, dan dia berdoa dengan doa setelah wudhu, dengan dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Kemudian ditambah lagi dengan membaca asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, dan dia mengusap daripada mukanya. Setelah itu ada hal lagi yang dianjurkan, hendaknya orang yang telah selesai daripada wudhunya dia membaca daripada pembacaan surah Al-Qadar, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar, sebanyak 3 kali. Yang mana fadilah daripada doa setelah wudhu, kemudian pembacaan istighfar dan juga pembacaan surah Al-Qadar, disebutkan Imam Muslim dalam kitab sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man tawadda'a, siapa orang yang berwudu, faqala, kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan selanjutnya futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayha syaa, siapa yang membaca doa setelah wudu maka akan dibukakan baginya pintu syurga yang 8-8-nya itu. Dia kelak akan dipanggil daripada pintu syurga yang 8-8-nya itu untuk masuk lewat pintu mana saja yang dia sukai. Kemudian siapa yang membaca daripada setelah wudunya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka akan disetempel daripada wudunya, dan wudu tersebut akan diberikan pahalanya kepada orang yang berwudu tadi pada hari kiamat, ya, sehingga dia akan mendapatkan pahalanya itu sangat besar yang Allah berikan kepada orang yang membaca doa tadi setelah wudunya. Dan yang ketiga, siapa orang yang membaca suratul Qadar, ya, 3 kali, maka kelak dia akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama dengan rombongan para anbiya. Kalau 2 kali dia membacanya, maka dia akan ditulis dalam diwan syuhada, buku nama-nama para syuhada. Dan siapa yang membacanya 1 kali, maka dia akan digolongkan termasuk daripada orang-orang yang siddiqin. Nah, maka akan lebih utama kalau kita membacanya 3 kali, karena husyira ma'al anbiya, yang membaca suratu Al-Qadar setelah wudunya 3 kali, maka kelak akan dibangkitkan bersama para anbiya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga terakhir, jangan lupa untuk kita melaksanakan daripada salat sunnah setelah wudu. Sangat dianjurkan sekali salat sunnah setelah wudu sebanyak 2 rakaat, ya, sebagaimana keutamaannya telah disebutkan dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengatakan, bima sabaktani wahai Bilal, dengan apa engkau mendahului aku. Maka sahabat Bilal pun mengatakan, la arifu syai'an, aku enggak mengetahui sesuatu wahai Rasulullah, illa annani, bahwasanya aku, hanya saja aku, tidaklah aku berhadas kecuali aku pasti berwudu kembali dan aku melaksanakan daripada salat 2 rakaat. Salat sunnah setelah wudu.
dan sholat sunnah setelah wudhu ini bisa kita gabung dengan sholat sunnah lainnya ataupun juga dengan sholat fardu sekalipun akan bisa kita memasukkan niat ke dalam sholat-sholat tersebut. Inilah kiranya ikhwani wa akhwati sunnah-sunnah yang hendaknya kita perhatikan setelah kita menjalankan daripada wudhu. Dengan demikian kita akan lebih banyak lagi mendapatkan karunia, anugerah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi dengan kita menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Itulah ikhwani wa akhwati rahimakumullah tata cara berwudu yang harus kita laksanakan saat kali kita melaksanakan wudu, dan sudah kita sisipkan juga daripada sunnah-sunnahnya, yang mana kalau kita melaksanakan dengan cara yang sudah kita sebutkan, insyaallah wudu kita akan sah dan kita akan mendapatkan apa yang Nabi sabdakan dalam sebuah sabdanya, man tawaddoa fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min alfarihi. Siapa orang yang berwudu kemudian dia menyempurnakan daripada wudunya, dia menjalankan yang rukun-rukunnya plus juga dia menjalankan yang sunnah-sunnahnya dalam berwudu tersebut, maka dia punya dosa akan berguguran daripada tubuh-tubuhnya dan keluar daripada kuku-kuku jari jemarinya. Untuk pertanyaan yang kaitannya dengan wudu dan sunnah-sunnah wudu bisa ditanyakan kembali kepada Al-Fagir di Instagram atas nama Ibnu Razi ataupun juga kepada Instagram atas nama Syam TV. Demikian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.